Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Iman Dido Channel, channel yang membahas tentang teknologi masa kini seputaran AI. Tentunya alat AI yang terbaik dalam banyak kategori yang berbeda. Video aku kali ini, aku akan membawakan alat AI yang masih terbilang cukup baru, yaitu alat AI yang membuat dan menghasilkan video dan juga wajah kita yang sudah kita generate. Jadi, jika kalian ingin membuat sebuah film animasi, dan biasanya jika kita membuat karakter melalui alat AI seperti Leonardo.ai, Midjourney, atau Picalabs, atau sebagainya, biasanya kita diberikan karakter yang random oleh si AI. Nah, namun alat AI yang akan saya berikan yang satu ini adalah sangat berbeda jauh ya, tentunya sangat menakjubkan mungkin. Nah, daripada kalian penasaran seperti apa alat AI seperti apa sih yang akan saya berikan kepada kalian pada hari ini. Oke, daripada penasaran seperti apa caranya, yuk kita langsung memulai saja ke videonya dan ke tutorialnya. Namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya jika kalian belum subscribe, yuk di subscribe dulu channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan motivasi dan edukasi untuk teman-teman semuanya. Dan bagi kalian semuanya, ya jika kalian suka dengan video ini, di like dulu dan di share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan tentang informasi ini. Oke, mari kita mulai caranya. Oke, teman-teman, langsung saja kita buka di akun Google kita. Di kolom pencarian Google ini, kalian ketikkan saja Playday. Nah, yang ini dia ya, playday.io. Oke, langsung kita klik. Oke, lalu kalian klik aja di Discord yang ini, karena kita akan membuat melalui Discord. Nah, ini dia, langsung kita join as Discord. Save invite. Oke, kita sudah berada di halaman Discord Playday. Bagi teman-teman yang belum mempunyai akun Discord, silakan daftar terlebih dahulu. Caranya gampang banget. Untuk kalian yang belum tahu bagaimana cara mendaftarkan membuat akun Discord, silakan cari aja tutorialnya di YouTube kreator sebelah juga banyak ya. Oke, ini langsung saja kita cari, kita lihat play. Nah, kita pakai yang play 1 ini ya. Ini ada play 1, 2, 3, dan 4. Kita pakai yang play 1 aja. Nah, ini dia hasil dari teman-teman yang semuanya. Yang lainnya itu meminta dibuatkan video ya. Tuh, kita bisa foto ini, video ini bisa kita download dan kita ambil juga bisa, atau jika teman-teman ingin mengcopy dari promnya juga bisa langsung kita copy, kita pakai. Oke, lalu kini coba kita bikin. Oh iya, sebelum kita memulai, kita harus upload dulu video foto kita upload dulu foto kita sebanyak tiga foto kita, foto selfie di Playday ini ya, sebelum kita memulai. Nah, berhubung aku udah mengupload video foto aku, maksud saya sudah upload foto aku di sini, maka kita langsung saja di play. Nah, seperti ini, garis miring play ya, seperti ini. Nah, langsung saja promnya ini kita masukkan, misalnya kita akan membuat tentang apa. Oke, karena ini promnya menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan terjemahan Google jika kalian tidak paham. Saya juga tidak paham dengan bahasa Inggris, maka kita manfaatkan Google saja. Misalnya kalian minta buatkan seorang pria sedang minum kopi di sebuah kafe, seperti itu ya, atau bagaimana sih, terserah ya. Nah, ini langsung kita salin aja, langsung kita tempel di sini. Oke, langsung kita enter. Oke, kita tunggu sebentar, prosesnya lagi proses seperti ini, sedikit memakan waktu juga. Nah, ini dia teman-teman, video kita udah dibuat oleh Playday seperti ini. Coba kita play terlebih dahulu ya. Tuh, keren banget bukan? Videonya hanya 3 detik, tapi lumayan lah ya ini dengan animasi ini. Jadi kita bisa meng-create beberapa video itu dengan gratis. Oke, seperti ini. Jika kalian merasa suka, langsung kalian download saja. Downloadnya di sini ya. Langsung kalian download seperti ini.
oke, otomatis sudah terdownload. Nah, jika kalian ingin merubah dengan wajah kalian, nah seperti ini kan, ini adalah nah video orang, ini masih wajah orang lain ya, maksudnya masih wajahnya bukan wajah kita ya. Nah seperti ini, jika kalian ingin merubah dengan wajah kita atau wajah dengan orang yang kalian inginkan lah ya, agar karakternya bisa konsisten gitu untuk di sebuah animasi. Nah langsung kalian personalize ini ya, personalize. Oke, langsung kita klik saja. Kita tunggu sebentar, maka sedang mengenerate lagi di bawah ya. Ini, ya nih. Kita tunggu lagi. Oke teman-teman, nah ini dia ya. Ini dia hasilnya, sudah kita personalize tadi ya. Ini, coba kita play. Nah ini ya, ini mirip sekali dengan wajah saya. Tuh, jika dibandingkan dengan yang aslinya, tuh, berbeda banget bukan? Ini yang sudah dipersonalize dengan wajah saya. Jadi kalian bisa membuat karakter animasi dengan konsisten wajahnya ya. Nah teman-teman, begitu untuk membuat video. Jadi kalian bisa langsung saja seperti ini, garis miring play seperti ini, dan kalian masukkan promnya seperti ini ya. Kalian jika mau yang seperti apa, misalkan seperti ini nih, nih. Nah ini promnya seperti apa sih, kalian bisa copy saja prom orang tersebut, tinggal kalian copy dan kalian tempelkan di sini lalu enter seperti itu ya. Misalnya seperti ini, atau di sini akan kalian rubah 19 tahun, ini kan warna merah, t-shirtnya ganti dengan putih misalnya seperti itu ya. Oke, misalnya langsung kita enter saja seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu kita lihat-lihat lagi video teman-teman kita semuanya itu yang membuat video tentang apa. Coba kita lihat lagi ya. Tuh, ini Superman. Terus ini. Coba kita lagi lihat teman-teman apa. Misalnya menurut kalian ada video yang bagus, bisa kalian download seperti ini ya. Oke, anggap saja video ini ya. Nah, misalnya ini video ini. Video ini adalah video orang lain, dan misalnya mau kalian personalize dengan wajah kalian, bisa kalian langsung personalize yang ini. Walaupun video orang lain, langsung kalian personalize seperti ini, maka otomatis video ini akan dihasilkan dengan wajah kalian. Coba kita coba ya. Oke, kita personalize. Oke, di sini kita menunggu dua video ya, yang kita buat tadi. Nah yang ini kita personalize di orang lain, dan ini kita copy fromnya orang lain. Oke, kita tunggu sebentar, sedang dibuatkan. Nah ini dia teman-teman, video kita sudah ada. Nah yang kita video orang lain tadi, kita rubah wajahnya seperti ini tuh. Ini wajah saya ya, sebenarnya ini wajah saya, foto saya yang saya upload kan, seperti ini dirubahnya. Tuh, keren bukan teman-teman? Dan kualitasnya juga luar biasa, keren kualitasnya ya. Tuh, dari animasinya aja keren banget seperti ini. Oke, kita coba ya, video kita udah dibikin. Oh yang ini belum ya, kita copy dari promnya orang lain, belum selesai, kita tunggu lagi aja. Oh ini dia, ini udah selesai nih ya. Oke, ini udah selesai video yang kita copy tadi, prom yang kita copy tadi seperti ini tuh. Oh dari belakang ya sesinya. Oke, jika menurut kalian kurang sesuai, langsung kalian tinggal play aja, play enter seperti itu sepuasnya. Untuk sementara ini saya belum mendapatkan info kalau ini berbayar ya, ini gratis, bisa kita akses kapan saja dan sepuasnya teman-teman. Itulah enaknya kalau melalui Discord, seperti FaceWeb aja enakan dari Discord karena kita bisa akses sepuasnya ya.
Terima kasih sahabat AI sudah menonton video ini sampai habis dan tanpa di skip sedikit pun. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dan ide kreatif dari kalian di kolom komentar di bawah. Aku ingin membaca cerita seru dari masing-masing dari kalian dan tentu saja untuk tetap terhubung dengan konten edukatif dari aku. Tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita terus menjadi komunitas yang positif dan menyenangkan di Iman Dido Channel. See you next video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.